Oke, balik lagi bersama AB Gaming. Dan kali ini gue mau mainin game, masih game mobile, yaitu namanya game Gangster New Orleans. Lihat, gila kan, ini gamenya kayak katanya model-model game GTA gitu guys. Ini game mobile, bisa di-download di Play Store, ukurannya kurang lebih 700 MB. Bagus juga topengmu. Ini kita masih tutorial kah? Kayaknya masih tutorial ya guys ya. Oke, kita mau kemana ini sekarang? Hei, oh ini ada petunjuk arahnya guys. Kayaknya katanya suruh ngikutin dia kah? Oh iya guys. Oh, ini ngikutin cewek ini guys kita guys. Kayaknya kita ikutin dulu. Oh, zombie kah? Oh, itu orang mabok guys. Kakek-kakek mabok. Kayak kita ikutin si cewek ini kayaknya guys. Ini gua baru main ya, baru buka tadi. Lihat kakek-kakek mabok guys. Oke. Ya ini ada, ini ya, ada cutscene. Lihat, kita karakter kita pakai topeng guys, mirip Joker ya. Oh ini tembak kah? Iya guys, kita nembak guys. Mantap. Kabur itu. Ini kita sebenarnya jadi orang baik atau orang jahat? Wow, mantap. Terus kita ke sana kah? Oh iya guys, kita ngambil mobil guys. Oke, kita masuk. Kita naik mobil guys. Sial, mereka datang. Orang-orang amatir itu pasti tersengaja membunyikan alarm. Terus kita kemana jalan? Oke. Kita ke sini katanya. Oh my god, kita ditembakin guys. Awas kakek. Aduh, sirap tabrak kok. Oke, ngebut guys kita guys. Keren nih game, gila. Mirip GTA guys, bener guys. Ngebut men. Masalahnya karakter kitanya orang baik atau orang jahat kah? Karena tadi kayaknya kita malah ngebunuh ini guys, perampok. Nembakin perampok tadi kita. Sial, sial. Oh, sahabat baru. Gila. Ini kayaknya geng-gengan gitu ya, gang. Ini guys, gangster. Tuh. Karakter kita nih, si badut. Badut psikopat kah? Oke, kita tembak-tembak kah? Ini gimana? Oh, kita berlindung. Oh, pakai granat, guys. Lihat, pakai granat. Mamam tuh. Keren-keren. Oh, ini karakter kita aslinya, guys. Oh, pilih karaktermu, guys. Jadi topeng itu cuma sekedar topeng. Ini kita bisa milih, guys. Milih yang mana, guys? Ini brewokan nih. Kemudian ada ini. Ini rambutnya panjang. Kayaknya yang brewokan keren ya guys ya. Ini deh. Terima kasih. Siapa yang ingin membeli mansion baru? Oh, ini sahabat kita tadi tuh guys. Sahabat baru guys. Ini juga kayaknya temen. Oh, promotor balap. Dia yang menghandle balapan kayaknya. Balapan liar mungkin. Gila guys. Ini grafiknya juga guys. Sekali lagi ini game mobile ya guys ya, di Play Store ada namanya Gangster New Orleans. Sebenarnya ini lanjutan dari gangster apa yang pertama itu. Gue yang pertama juga sebenarnya belum mainin sih. Ini kita ke rumah kah? Bangun. Oh iya guys, kita bisa membangun rumah guys. Gila game ini. Ini rumah kita. Harganya ini guys, 5.000 guys. Uang kita ada 15.000. Ini harga bangunannya guys ya, 5.000, 5K. Oke, kita bangun. Selesaikan sekarang gratis. Gila, 30 detik sebenarnya guys ya waktunya tadi, tapi bisa gratis diselesaikan langsung. Claim. Tada! Rumah baru kita guys. Gila ini game, mantap jiwa. Oke, sini kita berbincang-bincang. Bagus juga, baik bos. Kita cari tahu siapa lawan kita. Ini geng kita guys. Cewek satu, cowok satu tadi ya. Aku akan mempertemukan kalian. Aku punya pekerjaan untukmu, Bung. Ini di sini kah?
Oh, ini kita dapat persyaratan minimum pistol. Oh, kita udah punya pistol. Oke, start. Level kesulitannya. Misi dengan sukses, tingkat kesukaan berikutnya. Oh, ini loading kah? Oke, kita sudah ada di TKP kah ini? Berurusan dengan bandar. Bandar apa ini? Bunuh para penembak. Kita bersembunyi lagi, kemudian kita tembak kah? Oh my god, dia ngebalas guys. Oh gila, dia tembakan macam apa itu? Oke, kalem. Dia reload tuh, makan tuh. Gila, keren ini guys. Oh, ada yang datang. Gila, basoka. Basoka bukan sih? Oh my god, banyak guys, banyak. Sembunyi dulu. Kita isi ulang dulu reload. Kirain bawa basoka tadi. Dia reload, red makan tuh. Op. Nunggu dia reload lagi, guys. Ayo sini. Mamam tuh. Udah kah? Oh, ada lagi nih, guys. Gila, ini bosnya nih, guys. Ini guys, bosnya guys. Gila. Clear guys. Dapat apakah kita? Misi tuntas. Wah, ada waktunya guys. Kayaknya semakin waktunya cepat, semakin rewardnya banyak juga ya. Ini rewardnya nih, kita dapat experience. Dan ini apa, trofi kah? Gucci perunggu. Buka Gucci untuk mendapatkan item berharga. Iya guys, kita dapat perunggu doang guys. Lihat ini guys. Karena kita lebih dari ini. Sebenarnya kalau yang pertama itu ini dapat 3 trofi nih, 40 detik. Karena tadi kita 1 menit ya udah dapatnya ini doang. Perunggu, Gucci perunggu tadi katanya. Bagus, semakin banyak pekerjaan semacam ini yang kau lakukan, semakin banyak wilayah yang akan geng kita kuasai. Gila. Geng kita bakal berkuasa nih, guys. Di sini kah? Tunggu, LC baru saja memberitahuku tentang balapan jalanan yang seharusnya bisa kau menangkan. Beraksilah, reputasi kita akan meningkat. Gila ini game. Ada balapan segala, kalau butuh mobil untuk ikut balapan. Oh, ini ada Gucci nih. Oh, Gucci-nya kayaknya isinya mobil, guys. Ini kita buka, bisa klaim sekarang gratis. Oke, dapat mobil kah? Menghubungkan titik, maksudnya? Oh, gini. Oh. Oke. Oh, dapat uang, guys. Kita dapat 54. Oke. Dapat wobbly. Dapat senjata baru, guys. Ini, guys. Udah dapat mobil juga, gila. Selanjutnya kita start. Tuh ada Gucci Road. Tugas Gucci-nya beda-beda, isinya gila. Tembakan mobil juga, guys. Oke, ini kita udah di TKP. Sudut persegi di Fox Carry. Balapan kau, kita balapan liar, guys. Musuhnya mana? Udah mulai, nggak ada musuhnya kah? Lewati titik berhenti. Ntar dulu kameranya. Oke. Ini kayaknya masih tutorial ya guys ya. Jadi musuhnya juga masih gampang. Dan ini gak ada musuhnya, malah balapan. Oh, tikungannya tajam banget guys. Kampret kelewat. Oke. Kita masih bisa berkendara ya. Lihat, kalau dapat 3 trofi harus 55 detik. Sementara kita udah 33 detik dan nggak tahu sejauh manakah. Oh my god, ternyata susah juga guys kontrolnya guys. Oke, finish, good itu finishnya kah? Dapat 3 trofi. Yes, kita dapat 3 trofi guys. Lihat, 47 detik doang guys. Oke, ini evolution. Apa ini? Misi tuntas, lihat, dapat 3 trofi guys. Mantap. Lanjut. Selanjutnya apakah? Ingat, tuntaskan cukup pekerjaan di satu bagian kota. Tak lama lagi kita pasti bisa menguasai wilayah itu. Aku tak sabar lagi. Ketuk di sini katanya. Inilah situasinya. Ada banger yang bertarung bersiaga di setiap sudut kota. Gila geng-geng lainnya nih guys, musuh geng kita nih. Mafia kelas berat. Serang katanya. Keren loh ini geng, ininya, gamenya. Game mobile aja udah kayak gini ya sekarang ya. Oke, kita kemana? Kita ke sini kak. Ini apa ini?
Buatlah geng yang keren bagian 1 dari Alan. Gimana caranya? Gunakan peta untuk menemukan target, bunuh dia sebelum dia kabur untuk peluang memenangkan hadiah berharga. Enggak, kita kesini kah? Berurusan dengan bandar dari Alan. Udah kan ini? Ini udah tadi. Itu kan yang berurusan dengan bandar. Udah kayaknya ini deh guys. Yang A ini deh yang belum. Jadi ini kayaknya misi-misinya gitu. Buatlah geng yang keren ya kayaknya ini. Selamatkan anak buah Alan. Start. Gila, ada senjata, kendaraan, ada preman juga guys. Mantap, mantap. Buatlah geng yang keren bagian 1. Selamatkan anak buah Alan. Ini rumah-rumah mafia nih guys. Ini kayaknya kita harus selamatin anak buahnya si Alan. Si Alan itu sahabatnya kita tadi itu, yang juga bagian dari geng kita. Oke. Gesek pada pemilih senjata untuk menggunakan senjata senapan serbu ini kah? Oh, jadi digeser gitu guys ya kalau mau ganti senjata guys ya. Aduh, masalahnya HP gue layarnya penuh jadi agak susah ya. Oke, kita udah. Bisa jarak jauh kah? Oke, kita sembunyi dulu guys. Sayang gak kena guys. Nah. Oke, satu mati. Oh my god, kita reload dulu. Oh my god, dia juga bisa sembunyi guys. Kampret. Good. Masih ada sebelah sana guys. Oke, kita sembunyi. Tunggu mereka mendekat. Kalau enggak tunggu mereka reload ya. Oh my god. Ini peluru kita ada 30 lagi kayak itu. Oh iya guys. Tapi unlimited ya kayaknya. Itu cuma buat reloadnya doang. Oke, udah kita kesana kah? Oh ini tombol lari, bisa lari juga guys. Gue belum terbiasa ya sama tombolnya ya, sama kontrolnya. Kira gimana ini? OMG, kita ketahuan musuh lagi. Aduh, dia sembunyi lagi. Ini gimana sih? Oke, kita nekat aja lah. Udah, mana musuhnya? Oke, kalem-kalem. Dia nggak ngeliat kita kah? Aduh. Mampus tuh. Oke, ini ada tangganya ternyata guys. Oke, checkpoint kah? Oh my god, itu raja guys. Ada rajanya kah? Gila. Bentar. Iya guys, dia tembakannya sama kayak kita deh. Mampus kon. Oke, udah kah? Oke, kita suruh masuk. Masuk kemana? Temukan pintu masuk ke bawah tanah. Oh ini nih, ini di bawah nih. Ini ke sini nih. Tuh ada petanya ya guys, ada mapnya di pojok kiri atas. Ini pintu masuknya nih. Kau bekerja untuk Alan? Oh bagus. Ini geng baru kita guys, kayaknya guys bakal jadi geng baru kita. Tuh, sang ahli kimia. Oh my god, Iman namanya. Eman kalau Indonesia. Oke, ayo pergi dari sini. Oke, kita pergi. Naik mobil. Lanjut. Kita yang mengendarai lagi. Kenapa enggak lu, Iman? Gue yang nembakin. Aduh, si Iman nih. Awas. Ada mafia, minggir. Ini game keren banget loh, guys. Gue baru enggak ada game kayak gini di mobile, di HP gitu. Oke. Ya ini game sekali lagi namanya Gangster New Orleans. Awas. Namanya Gangster New Orleans. Di Play Store ada ukurannya kurang lebih 700 megaan. Developernya itu Gameloft ya. Gameloft emang suka banget nih sama game-game kayak gini. Dulu juga waktu zamannya Symbian sama Java kayaknya pernah ada kayaknya. Ini kita kemana guys? Kelewat kah? Oh nggak bener sini. Awas. Jadi gunakan kalau Alan menjadikan pemberontakan. Kita salah ini kah guys? Alur kah? Jauh juga guys. Kita menuju mana ini?
Sebenarnya ada percakapannya, tapi terlalu cepat kayaknya percakapannya. Bacanya jadi susah. Oke, kita ikutin aja dulu itu ke yang warna kuning, guys. Belok kah? Wih, belok kah? Kita kemana, guys? Oke, ke sini nih. Oke, kita ke sini, bener. Oke, kita udah sampai tujuan, guys. Iman, ini tempatnya sempurna. Sempurna. Kau dan Alan kini memiliki seorang Fragmentius. Aku akan menghubungi. Iya, guys, kayaknya si Iman-nya masuk ke geng kita, guys, sebagai ahli kimia kita. Oh, mungkin nanti bikin senjata-senjata kimia itu gitu kah? Bikin nuklir mungkin. Oke, misi tuntas, guys. Lihat, buat lagi yang keren bagian 1. Kita dapat satu anggota lagi, guys. Namanya si Iman tadi. Ya, oke, guys, kayaknya itu dulu untuk episode pertama main game Gangster New Orleans-nya. Nanti kita lanjut lagi. Ya, seperti itulah gamenya. Menurut gua gamenya epic, sangat bagus. Mungkin kalau dikasih bintang, bisa lah bintang 4 atau 5 ya. Oke, nanti kita lanjut lagi. Terima kasih. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan juga di share ke teman-temannya yang suka bermain game. Oke, terima kasih.